Saya Suhaila Awi, anak saya Muhammad Adi Syafiq. Okay, first saya join tu memang saya dikenalkan oleh seorang kakak lah. Tapi saya panggil dia dah semua sebaya mak saya, nama dia Daud. Okay, hari pertama saya jumpa dia petang, dia cerita pun saya tak faham. Saya kata, kak boleh tak ada talk tak? Ada HQ tak? Saya kata, saya nak dengar lah sebab best saya rasa. Sebab saya dah, suami saya pun pakai pil waktu tu memang banyak lah. Saya dengan dia pun dah dekat 1000, saya tu waktu tu saya pakai DJ lah. Okay, sama-sama pakai DJ. Okay, hari pertama saya jumpa dia pukul 5 petang. Saya kata saya nak pergi HQ nak dengar talk. Malam tu saya terus pergi HQ. Saya duduk depan sekali dengan suami saya tapi tak dapat duduk depan. Sebab masa tu katanya untuk khas kursi depan tu untuk OKU. Pada mulanya bukan untuk saya. Saya sebenarnya nak buat ni bukan untuk duit kan. Tapi saya kata, ish, kalau orang OKU boleh buat, kenapa saya tak boleh buat? Saya, memanglah saya boleh drive kan. Tapi saya fikir, kita normal. Orang yang tak normal macam OKU, bisu. Saya tanya dia. Okay, kita kakak, macam mana Dennis yang budak sebesar 13 tahun boleh berjaya mendapat income 4 angka yang tu yang kita nak dengar. Okay, alhamdulillah walaupun masa tu anak saya tak cukup umur lagi tahun lepas dia umur 12 tahun. Kau bayangkan dia ni anak. Umur dia cukup bulan 10 saya register dia. Okay. Sebelum tu memang saya dah ajar dia, bawa dia ke special coaching masa tu di Sungai Petani. Lepas tu saya join. Saya bawa pergi sana, saya pun pergi sana dengan dengan ayah bapa. Jadi semulah kawan saya bawa kereta, saya pergi ke sana. Saya tidur di sana, pergi dengar Kak Jah punya special coaching, brunch coaching kan. Tu saya bawa anak saya. Lepas tu saya kata dengan dia, macam ni memang boleh buat duit. Tu saya kata dengan dia, dia tak cukup umur, saya nak register. Saya hari ketiga saya dah naik junior center. Memang semangat lah waktu tu kan. Okay, saya bawa anak saya, cuma satu je saya bagi. Saya beli flyers banyak-banyak, saya kata pergi sekolah, bagi kat kawan-kawan. Bagi kat kawan tu, kalau kita bagi dia, maknanya tak sampai kan. Tapi bagi tahu dia, bagi kawan-kawan tu, bagi dekat ayah dia. Bagi ayah dengan mak kat rumah. Jadi dia bagi dekat kawan tu, saya suruh dia masuk dalam peti surat. Okay, masa tu memang dah dapat income kat saya lah kan, dia dah cukup umur. Bila dah cukup umur 12 tahun, saya register dia. Tolonglah dia pula. Kan? Dia dah banyak tolong saya. Waktu tu income saya pun dah RM4,000 lah. Sekarang ni dah cukup 12 sampai bulan 3.